Jadi di sini aku mau jelaskan, kan sebelumnya kita udah ngedesain pakai Corel kan, yang foto kemarin. Nah ini kita sekarang pindahkan ke Photoshop, Adobe Photoshop CC 2015, masih yang lama. Nah, mana foto yang kemarin? Pilih salah satu. Nih, kita kasih ke atas ya. Oke. Kita bikinkan kayak green screen dulu buat ngilangin backgroundnya. Pilih hijau, warnain. Terus hapus, kita hapus pakai Magic Eraser Tool. Oke. Puk. 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 Oke. Udah. Kamu bersihkan dulu. Set. Ini aku pakai cara yang standar. Nah, ini. Kamu harus install ini dulu, Topaz Clean di Photoshop kamu. Ini gunanya buat ini, memperhalus gambarmu untuk menjadikan gambarmu jadi kartun. Jadi aku pakai ini. Kamu atur-atur aja, cari standarnya gimana. Kalau udah, kamu oke. Kalau udah cocok. Karena setiap gambar tuh beda-beda. Oke, nah udah jadi kan. Salah. Kamu klik, set, udah. Udah jadi kartun kan. It's so fast, man. Kamu mainkan Dodge toolnya. Kamu atur midtonesnya. Terserah, tergantung kamunya aja sih. Ini jadi ada dua template ukuran. Pertama ukuran jeda 10 pixelnya sama ukuran stiker, ukuran gambarmu nanti. Jadi satu buat bingkainya, satu buat ukuran stikernya. Paham kan? Ini gambarnya. Bentar. Kayak apa ya? Nah ini nih. Set, kamu drag ke sini. Set. Nah, ini kan gede. Kamu klik tombol shift terus kamu ukur. Nah, gini ya. Kamu ukur. Set. Ingat kasih jeda 10 pixel kanan kiri atas bawah. Dan ingat lagi, layernya harus transparan. Jadi nanti terakhir, pokoknya hasil akhirnya PNG format gambarnya. Nih kayak gini kan. Kamu bikin kayak gini. Kasih jeda. Terus kamu bikin kata-katanya. Jadi cuma ada dua layar tuh, yang lainnya pada kosong. Anu kan matanya tuh enggak aku pakai. Nah itu buat green screen-nya, buat ngecek apakah ada gambar yang warna yang masih di luar dari itu atau enggak. Nah, kamu coba duplikat biar gambar itu agak lebih tajam gitu. Duplikat lagi biar agak tebal. Hilangkan backgroundnya. Kamu udah hilangkan backgroundnya. Udah selesai. Tuh ada jarak kan. Kamu save as. Terus PNG. Kamu save di mana kamu simpan. Tulis namanya apa. Non atau fast, ok.
Okay. Jadi aku pilih 9 tadi karena gambarnya tuh ya urutan ke 9 di antara semuanya tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuh. Jadi salah satunya tuh kayak gitu nanti. Okay. Thank you.